Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati la yumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 10 hari bulan 5 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Thimarul Jannah. Thimarul Jannah ni kitab dia. Maknanya buah-buahan syurga. Fi tarjamati risalatil muawanah. Kitab ini membincangkan tentang ilmu akhlak ataupun tazkiyatun nafsi, ilmu membersih jiwa, mendidik hati nak jadi orang jujur, nak jadi orang baik, insyaAllah. Sambungnya kita muka surat 3. Muka surat 3. Faslun fil yaqin. Faslun fil yaqin. Fasal berkenaan ia, berkata ia. Siapa dia kata? Kata Syekh Al-Haddad. Wa alayka, ni bahasa Arab dia ni. Siapa dia nak kita Arab ni, boleh ambil PDF ada. Wa alayka ayyuhal akhil habib bitaqwiyati yaqinika wa tahsinih. Maka lazimkan olehmu atas kamu, wahai saudaraku. Dia punya bahasa, alaika ayyuhal akhil habib. Wahai saudaraku yang dikasihi, dengan menguatkan yakin. Menguatkan yakin kamu dan mengelok akan dia. Maknanya keyakinan kita kepada Allah kena kuat. Dan kita kena mantapkan keyakinan kita itu supaya tidak bergoyang, tidak goyah dan tidak bermasalah. Fa innal yaqin idza tamakkana minal qalbi, maka bahawasanya yakin itu apabila kejak. Kejak itu makna kemas. Bila yakin itu sudah kemas dalam hati, wastawla alaihi, dan mengerasi ia atasnya, maknanya yakin menguasai. Istaula dengan makna menguasai atas hati. Saral ghaib ka'annahu syahadah, nasya, jadilah yang ghaib itu seolah-olah dipandang akan dia dengan mata kepala. Benda ghaib tapi kita yakin ada. Sebagaimana kita sekarang ni, alhamdulillah, kita yakin adanya Allah Azza wa Jalla. Dan bila kita yakin, kalau yakin itu betul-betul menguasai hati kita, maka kita akan naik satu darjat, nama dia darajatul ihsan. Kita yakin bahawa kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla sentiasa. Jadi walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita yakin, kita sedar bahawa Allah nampak kita. Jadi tak boleh buat benda tak baiklah. Wa inda zalika yaqulul muqin, maka pada ketika itu berkata oleh orang yang yakin, sebagaimana kata Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Kita nak guna karramallah kan, orang radhiyallahu anhu. Di sini ada sedikit perbincangan. Siapa dia yang kata pada guna kalimah Ali karramallahu wajhah, sedangkan sahabat lain tak kata? Sahabat lain dia kata radhiyallahu anhu, tapi Ali karramallahu wajhahu, maknanya Allah Ta'ala mulia muka dia. Sebab apa? Tulis belajar. Ada sebahagian ulama mengatakan sebab-sebab digunakan saya Ali itu sebagai karramallahu wajhah,
makna sahabat yang Allah Ta'ala muliakan muka dia. Sebab apa? Dia kata, orang yang menggunakan kalimah ini kata, dia kata sebabnya Ali ni, dia masuk Islam, tak pernah sujud pada berhala. Dia masuk Islam kanak-kanak. Walam yasjud lisanamin. Muka dia tak pernah sujud pada lain pada Allah, maka kita muliakan muka dia. Itu satu kata-kata. Kata Imam Ibnu Katsir, tulis komentar pada Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata waqad ghalaba hadza. Ramai juga penulis-penulis buku, penulis kitab, bila sebut Ali, dia kata karramallahu wajhahu. Dia tak kata seperti sahabat lain radhiyallahu anhu. Ataupun dia guna Ali alaihi salam. Ali alaihi salam. Biasanya tanda ni pelajar, kalau kita baca mana-mana kitab, mana-mana kitab, buku, berkata Ali alaihi salam, belik semula muka, muka surat depan. Belik balik muka surat depan, bukan kitab ni, kitab hak awak baca tu. Hak dia tulis Ali alaihi salam, kita kena semak, biasanya yang mengguna perkataan Ali alaihi salam ni penulis Syiah. Boleh dia di antara simptom penulis itu Syiah, dia akan guna Sayyidina Ali alaihi salam. Ataupun dia tulis Ali Ain Sin. Belakang kalimah ni Ain Sin. Itu alaihi salam, dia punya rumus. Maka kita tahulah, oh penulis ni Syiah, jangan dibaca buku tu. Kalau baca juga terperangkap kita. Faham? Apa ni? Tapi kalau kata karramallahu wajhah, ini tidak Syiah. Ini ramai juga ulama ahlus sunnah yang menulis seperti dalam kitab kita inilah, karramallahu wajhahu, Allah Ta'ala muliakan muka Ali. Sebab apa? Dia kata sebab Ali ni tak pernah sujud pada berhala, dia nak bezakan dengan sahabat-sahabat lain. Tapi ingat, kalau penulis itu Syiah, dia nak menghina Sayyidina Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Kerana itu kata di Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadza wa in kana ma'nahu sahihan, makna dia betul, tak salah kita memuliakan muka Sayyidina Ali, tak salah, lakin yang bagi sepatutnya kita samakanlah Sayyidina Ali itu dengan sahabat-sahabat yang lain, sama dia dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Osman. Sebab apa? Ulama umat ini telah sepakat mengatakan umat yang paling afdal, yang terbaik selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Abu Bakar. Tak apa, kenapa pula kita nak guna Ali satu istilah khas? Itu satu kes. Tapi ada juga, tulis ni. Ada juga sebahagian ulama Ahlus Sunnah, dia ada dua kumpulan atas dunia ni. Satu kumpulan Syiah, Syiah atau Rafidah, ini kumpulan yang melampau memuja Ali karramallahu wajhah Ali alaihi salam. Satu lagi dia panggil kumpulan Nasibi ataupun kumpulan Khawarij, dia benci pada Sayyidina Ali. Jadi puak-puak ni bila sebut Ali, sawadallahu wajhah, dia kata Allah Ta'ala hitamkan muka dia. Mari Ahlus Sunnah kata tak, karramallahu wajhah, Allah Ta'ala muliakan muka dia. Dia berlawan. Ahlus Sunnah muliakan Ali, puak-puak Khawarij, puak-puak Nasibi, dia nak menghina Sayyidina Ali. Jadi sebab itulah kata Ibnu Katsir, liyam bagi an yusawi baina sahabah, sepatutnya kita samakan di antara sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kita jelas di sini para pelajar, kalau tulis nama Sayyidina Ali, kekalkan dengan radhiyallahu anhu ka baqiyati sahabah, itu lebih baik, lebih afdal. Baiklah. Ada lagi lah kata-kata lain pula. Dia kata punca Sayyidina Ali ni, oleh kerana dia tak pernah tengok aurat orang, dia tak pernah sujud kepada berhala, maka muka dia layak untuk dimuliakan. Kita kata sahabat-sahabat lain pun tidak ada juga riwayat hidup tengok benda pelik-pelik macam ni. Jadi nampak macam ada satu gap ataupun satu pemisah di antara Ali itu dengan orang lain. Wallahu a'lam. Tapi kalau orang tulis, tak payahlah awak pangkah padam, oh salah. Kita takkan salah, tapi afdalnya, terbaiknya kita guna
radhiyallahu anhu. Jadi kata-kata ini nisbah pada Sayyidina Ali. Dia kata apa? Apa dia nisbah pada Sayyidina Ali? Dia kata lau kashafa li al-ghita, lau kushifa li al-ghita mazdattu yaqinan. Dia punya kata-kata. Ali kata jika dibukakan penutup, makna kalau aku ni depan akhirat esok tak ada dah hijab di antara dia dengan syurga, depan mata syurga ada, ataupun dia dapat pandang pada wajah Allah Azza wa Jalla, nasaya tidak bertambah, aku akan yakin. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Maknanya lau kusyifal ghata mazdatu yaqinan, kalau tak ada hijab pun sama ya aku ni, aku tak tengok syurga, aku tak tengok neraka, aku tak pandang tengok pada Allah Azza wa Jalla di dunia ni, tapi keyakinan aku tidak berubah, tak kurang. Mana kalau tengok depan apa sama juga. Tulis pelajar, kata-kata ini ambil di mana? Nah, ini masalah kita sekarang ni. Nak nisbah pada Ali, satu-satu perkara mudah. Tapi nak mencari kesahihan fakta, autentik kata-kata ini daripada Sayyidina Ali agak berat. Sebab cerita dia panjang. Nak dengar cerita. Dia kata laqad haddatsana al-mu'akhiruna wal muhaddisu. Ni, mu tahu kita baca ayat ni, awak boleh kisah kitab ni mari mana. Laqad haddatsana al-mu'akhiruna wal muhaddisun anna al-imam Ali alaihi salam. Kalau kata Ali alaihi salam tu kita apa? Kita Syiah. Panjang cerita dia. Dia kata Ali ni di akhir hayat dia, dengar ni. Dah satu ayat tulislah. Tulis cerita ni tidak sahih aja. Dekat akhir hayat dia, marilah sahabat-sahabat mari duduk ziarah dengan dia. Di antara orang yang mari itu seorang bernama Sa'sah. Sa'sah. Mana senyap budak ni. Pakai tak boleh. Bunyi mari macam orang kaksa. Sa'sah. Dia kata Sa'sah bin Sawha ni dia mari tanya Ali. Panjang cerita tapi nak ambil satu ya, nak so nampak. Ya Ali, mul afdal ke Ibrahim, Nabi Ibrahim lebih afdal? Sedap soalan dia. Ali kata qala Ali alaihi salam ana afdal, aku lebih afdal daripada Ibrahim. Sebab Ibrahim pernah minta dengan Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan pada aku macam mana menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, Allah tanya Ibrahim, mu tak beriman ke? Qala bala, beriman, walakin liyatma'inna qalbi, sebab hati aku ni masih duk tanya-tanya, aku nak mantapkan hati aku. Itu kata Ibrahim. Walakinni qultu wa aqul, Ali kata aku tak kata lanjo tu. Aku kata lau kusyifalil ghata mazdatu yaqinan. Kalau buka hijab pun tak adalah keyakinan aku lebih pada itu. Maka di sini para ulama mengatakan pembohongan cerita ini sangat jelas. Jadi dia kata fa innal khabar, fa inna hadzal khabar batilun la syakka fi kaunihi makzuban ala Ali. Dalilnya mana boleh Ali mengaku dia lebih afdal daripada seorang nabi? Boleh tak? Tak ada makhluk manusia biasa lebih afdal daripada nabi. Ali kata dia lebih baik daripada Ibrahim. Tu kita ambil sepatah tu ya, kalau ambil dia lebih baik daripada Nuh, panjang lagi. Jadi tak payah dipanjang-panjang. Para pelajar tulis itu, kata-kata ini disebah pada Ali ini diragui dan tidak ada seriwayat sanad yang sahih. Wallahu a'lam. Dia menarik cerita-ceritanya. Baik. Kita berpindah pula kepada ini yang kita rasa penat sikit ni. Baca kitab Jawi ni agak letihnya sebab kadang-kadang kita nak cari teks asal tu payah. Lepas tu nak takhrij, tak apalah kita khidmat insya-Allah. Selagi hayat di kandung badan, Allah Taala beri kesihatan, kita cuba khidmat kepada masyarakat kita dengan kita baca kitab-kitab Jawi yang tak bertakhrij macam ni, kita usahakan insya-Allah. Baik. Balik semula kepada kata-kata musannif. Musannif kata apa pula? Wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman. Dan bermula yakin itu ibarat daripada kuat iman,
warusuhi dan tetapnya iman. Mana iman kuat, iman mantap dan kejapnya sehingga jadi ia seolah-olahnya bukit yang tinggi yang tidak bergerak akan dia oleh syak. Mana kalau orang ni ada keyakinan, sebarang keraguan tidak akan, tak dapat nak attack dia, tak dapat nak kacau dia. Seperti bukit, dia kata katau di syamih, seperti bukit yang tinggi tidak bergerak akan dia oleh syak. Wala tuzalziluhu syukuk wala tuza'zi'hu al-awham, dan tidak menggoncang akan dia oleh segala waham. Tulis waham ni mana segala sangkaan-sangkaan yang lemah, tak ada. Ya, sebab kita ni tanda dia pelajar, dia punya rating kedudukan yakin 100%. Turun sikit dia panggil ghalabatu zan, sangkaan yang kuat. Lepas tu zan, kemudian bila kata syak, kalau kata syak tu 50-50 sama banyak. Kalau kata waham, bawah pada 50. Tak ada kekacauan lah. Hingga tidak tinggal bagi syak itu wujud sama sekali. Tak ada tempat bagi syak dalam hati aku, tidak mungkin. Fa in ja'at min kharijin. Dan jika keraguan itu, tanda pelajar, ia terbalik pada syak. Ia syak itu datang ia dari luar, nasaya tidak mendengar kepadanya oleh telinga dan tidak berpaling kepadanya oleh hati. Maknanya kalau mari keraguan, telinga dia karut tu. Secara automatik, secara simple dia boleh kata tak betul tu. Relax. Wala yaltafi ilaihal qalbu, dan hati pun tak ambil peduli dengan dia. Wasyaitanu, dengar ni. Dan bermula syaitan tidak kuasa ia akan menghampir daripada empunya ini yakin. Mana kalau orang yakin kuat, syaitan tak mengira. Dia kata mengubik, menghabiskan masa dia, buat rugi masa, rugi tenaga. Biar aku pergi goda orang lain, duk kacau pak cik ni, tak ada faedah. Menarik dia kata, kacau pak cik ni tak ada faedah. Bahkan dengar ni, lari ia daripadanya. Dia lari daripada orang ni. Dan apa ni, lari daripadanya. Wa yafruqu min zillihi wa yaqna bisalamah. Dia kata lari ia daripadanya dan terpedaya ia dengan selamat dirinya. Maknanya dia cuba nak menyelamatkan diri, dia tak pergi dekat orang ni. Mana kalau pergi berlawan, mungkin dia pula rasa tak yakin dengan perjuangan dia. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yafriqu min zilli Umar. Satu riwayat sekat tu, tapi tuan sendiri capur riwayat. Wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Hadis ni panjang. Nak dengar cerita kata sih? Nak dengar kita riwayat. Tengok terjemahan dulu, bahawa syaitan itu takut ia daripada bayang Umar. Tengok bayang takut dah. Kalau tengok Umar lagi takut. Dan tidak berjalan Sayyidina Umar akan satu jalan, melainkan berjalan syaitan akan jalan yang lain. Tanda hadis ni panjang. Ada riwayat dia, ada kisah dia yang menarik. Kita pun nak cerita ke pelajar-pelajar ni. Pasal pelajar kata nak dengar. Kau tak sedia dengar? Nak boleh. Tak saya dengar tak sah. Satu hari, satu masa, Nabi kita salah keluar daripada rumah dia nak pergi perang, nak bagi berperang. Sudah perang, Nabi balik dengan selamat, aman sejahtera, tidak ada sebarang apa ni bencana. Marilah seorang perempuan, hamba perempuan hitam. Makcik ni kulit dia hitam. Dia kata, ya Rasulullah, inni kuntu nazartu in raddakallahu saliman an adriba baina yadaika bidduf wa ataghanna. Rasulullah, saya bernazar tadi. Masa Rasulullah nak pergi perang, saya bernazar. Kalau Rasulullah balik selamat,
tak sakit, tak ada apa-apa, saya nak palu kompang. Duf ni kompang. Macam orang menikah tu kan, gedebung-gedebang tu. Saya nak palu kompang, saya nak nasi depan Nabi. Sudah. Boleh ke nasi ni? Faqala laha Rasulullah SAW. Nabi kata, kalau kamu bernazar, pukullah gendang tu. Kalau tak bernazar, tak payahlah. Aku politik nak balik. Dia kata, tak boleh saya bernazar. Maka Nabi benar. Pukul kompang dia. Jangan main muzik. Muzik haram. Kompang. Kedebung-kedebang main. Tiba-tiba saya nak ubahkan mari. Bila ubahkan mari, dia si jariah tadi pun duduk palu duduk gerbang lagi. Summa dakhala Ali. Ali mari. Palu. Summa dakhala Usman. Palu. Apa jadi? Suspend ni tak? Summa dakhala Umar. Bila Umar masuk, dia tengok je Umar, dia ambil dia punya duf tadi, tem, campak bawah, dia duduk atas tu. Sembunyikan. Sudah ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ya inna syaitan la yakhafu minka ya Umar." Umar, syaitan takut kamu. "Inni kuntu jalisan." Aku duduk sini, dia duduk main duf. Abu Bakar masuk, dia pukul lagi. Ali masuk, dia pukul. Osman masuk, dia pukul. Bila mu masuk, dia sembunyikan duf dia, dia diam. Takut saya kena marah saya Umar. Itu dia panggil. Ini hadis yang menunjukkan bahawa betul eh, hadis ini rawahu Tirmizi. Rawahu Tirmizi kata di para muhaqqiq sanad dia sahih ataupun hasan. Alhamdulillah. Selesailah cerita kitanya. Panjang lagi cerita ni. Kalau kita ceritanya habis sini saja kita ni. Nah. Baiklah. Maknanya Rasulullah SAW dia layan juga. Bolehlah sekali-sekala kita kompang tapi bukan dalam masjid. Macam setengah orang ni kalau nak berkompang dalam masjid, gerebung-gerebang, menari-narilah. Itu tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu mangkap ataupun kelebihan kepada apa? Kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila Umar masuk, perempuan ni pun diam, sembunyi dia punya duf, takut kena marah ke siapa? Marah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tanda itu pelajar, hadis ini menunjukkan kuwatu imani Umar. Mantapnya Umar tu, siapa syaitan pun takut dia. Syaitan takut pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hak tak takut ke Umar ni siapa? Siapa tak takut Umar? Tulis. Yang tak takut pada Sayyidina Umarnya, syaitan Syiah nama. Syaitan Syiah, dia tak takut Umar. Hari-hari dia kutuk Sayyidina Umar. Kalau kita dengar orang kutuk Sayyidina Umar tu, itu nama dia syaitan Syiah nama dia. Faham eh? Ini cukup berbahaya. Tulis ni. Hadis ni, rawahu At-Tirmizi. Baiklah. Dan bermula yakin itu, tulis tepi kita, sebab-sebab mantapnya keyakinan. Sebab mantapnya keyakinan itu sebab apa? Kita kena tahu sebab, baru kita tahu boleh buat kira. Nah, kalau tak tahu sebab, macam mana kita mau cari? Wa yaqwal yaqin wa yuhsin bi asbab. Yakin itu bertambah kuat, elok dia, mantap dia dengan beberapa sebab. Boleh, letak nombor satu. Sebab yang pertama. Setengah daripadanya, itu nombor satu. Letak nombor satu anak. Dan iaitu yang asal, yang atasnya berkeliling bahawa yang dengar oleh hamba dengan hatinya dan telinganya kepada menuntut dengar akan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan atas kebenaran Allah Ta'ala dan kamalnya. Apa dia kamal? Sempurnanya kuasa Allah Azza wa Jalla dan azamah. Bahawa setiap orang mesti ada pensel. Kita terjemah satu-satu. Kamalnya, mana sempurnanya. Azamah, keagungannya. Dan kibria, kesombongan. Allah Ta'ala dia boleh sombong. Manusia kalau sombong, hilang pahala. Dan kepada wahdaniyah ketunggalannya dengan menjadi dan suruh dan kerjaan
dan kekerasan dan atas benar segala rasul, maknanya benarnya rasul-rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, dan kesempurnaan mereka itu, dan barang yang dikuat akan mereka itu dengan dia daripada mukjizat. Yang mana rasul-rasul ni dikuatkan dengan apa? Dengan mukjizat. Setiap nabi ada rasul, ada rasul, ada mukjizat. Nabi Musa ada tangan magic, tungkak jadi ular. Siapa lagi ada heplek? Nabi Isa apa dia mukjizat dia? Boleh hidup orang mati, orang buta boleh bercelak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa mukjizat? Naam. Al-Quran, barakallahu fikum. Mukjizat lain banyak lagi. Makan yang sikit jadi banyak, air keluar dari celah jari Nabi, tapi semua tu ceritalah. Yang ada depan mata kita lah ni, iaitulah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dia panggil mukjizatun khalidatun. Baiklah. Dan barang yang turun dengan orang yang melawani akan mereka itu daripada berbagai seksa. Siapa dia lawan, Allah Ta'ala akan bagi seksa orang itu. Dan barang yang datang pada hari yang kemudian daripada diberi pahala akan yang buat kebajikan. Orang yang buat baik boleh pahala, dan seksa akan yang mengerjakan kejahatannya. Dan kepada keadaan ini pekerjaan yang memadai pada memberi faedah akan yakin. Semua tu bila kita yakin, kita akan buat kebajikan banyak. Mengisyarat dengan firman Allah Ta'ala, awalam yakfihim anna, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Tulis apa? Anna anzalna, bukan nazalna, tulis. Awalam yakfihim anna anzalna. Anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Tulis ayat ini surah Al-Ankabut ayat 51. Kita kena betul, kalau ada ayat-ayat masalah kena betul. Anda tengok kitab Munyatul Musalli, Munyatul Musalli hak edisi Jawi. Siapa lah ni berpuluh tahun dah ayat Quran salah, dia tak betul. Pencetak ni kacau. Bukan Syedaw salah, pencetak. Macam ayat ni. Ini kalau kita ambil dalam surah Al-Ankabut ni, awalam yakfi anna anzalna. Awal letak tambah alif, matikan dia punya za'ad, matikan nun, anzalna. Baik, kita cuba tengok ada tak ayat Quran hak lagu ni. Lah ni mudah. Lah ni kan Allah Ta'ala bagi kemudahan, nak semok nak gabar ada belakang tangan. Mana kalau kita tu malah tak ada nak buat. Nah, tengok. Cari dengan alat ni, bila kita tulis yak anna nazalna, dia kata apa? La yujad. Tidak ada ayat macam ni, tak ada dalam Quran. Senang kata. Kita nak semok-semok mudah. Yang adanya inna anzalna. Anna anzalna. Ikut apa dah? Baik. Tulis ayat surah Al-Ankabut 51. Artinya ada ketidakmadiakan mereka itu bahawasanya kami turun atas engkau akan kitab Al-Quran, dibacakan akan dia atas mereka itu al-ayah. Tulis ayat 51 surah Al-Ankabut. Letak nombor 2. Bermula sebab bertambahnya yakin yang kedua. Mana sebab yang pertama pelajar kita, iaitulah kesimpulan. Kata ayat dia ni belik. Memang payah bahasa orang petani lama. Kesimpulannya nak tambah yakin, iaitulah istima' mendengar ayat-ayat Quran
dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada keagungan dan kebesaran Allah azza wajalla. Satu. Sebab yang kedua, menilik ia dengan mata iktibar pada alam yang ghaib, pada langit dan bumi. Apa dia pada alam yang ghaib ni? Dia kata an yazura bi'aini li'tibar fi malakutis samawati wal ard. Kita tengok kepada langit dengan bumi ni. Dia panggil ayat manzurah. Tu lihat nak. Ini dia panggil ayat manzurah, ayat yang dilihat. Ayat Quran itu ayat maqru'ah, ayat yang dibaca atau masmu'ah, yang didengar. Tapi alam ini dilihat, kita tengok dengan mata kepala kita. Dan pada barang yang menaburkan Allah Ta'ala padanya, mana Allah Ta'ala letak ke atas muka bumi ini, daripada perkara yang ajib-ajib, daripada perkara yang pelik, yang ajaib perbuatan, dan yang indah-indah kejadian, dan kepada memberi faedahnya akan yakin, mengisyarat dia. Jadi untuk dapat faedah yakin ini, Allah Ta'ala sebut dalam ayat, tulis pelajar, surah Fussilat, surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil awaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Tulis ayat surah apa? Fussilat ayat 53. Artinya selagi kami memperlihatkan alamat-alamat kami, tanda-tanda alamat kami ini, tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala di tepi-tepi langit dan pada diri mereka, hingga nyata bagi mereka itu bahwasanya benar Allah Ta'ala itu sangat benar. Jadi kita tengok dia panggil dua ayatun, ayat apa? Ayat manzurah, ayat yang dilihat, ataupun ayatun masyhudat, ayat yang disaksikan. Jadi kita ada dua ayat tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Berapa ayat ada? Dua ayat. Satu ayat berapa? Satu ayat manzurah, satu ayat lagi ayat makruah. Kena ingatlah tu awal. Ana ingat kata ingat tu. Ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, kita nak suruh ingatlah ni. Ajar nak suruh ingat. Baik. Al-sababus salis, sebab yang ketiga untuk menambahkan keyakinan, an ya'mala ala muqtada ma amana bihi. Tengok, tulis nombor tiga. Bermula sebab yang ketiga untuk menambahkan keyakinan bahawa beramal ia atas yang dituntut barang yang beriman ia dengan dia pada zahir dan batin. Maknanya kita yakin ada Allah. Allah suruh kita solat, kita buat. Allah suruh kita ikhlas, kita buat. Dan berkekalan ia pada demikian itu, berkekalan dalam ibadat itu, dan memberi ia akan kekuasaan pada barang yang di sini. Sedap juga dia terjemah harfi dia panggil. Wa yabzulu listita'ah fi ma hunalika. Lain dia punya terjemahan. Wa yasmu. Maknanya kita apa yang kita yakin daripada Quran ke daripada hadis, kita kena beramal dengan dia zahir dengan batin dan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan itu sehingga kita dapat betul-betul mendapat darjat keyakinan. Sebab orang tak yakin dia tak akan buat. Lah ni kalau kita baca hadis tentang kelebihan sedekah, kita beri. Tapi orang betul yakin, dia tak bagi sikit, dia bawa banyak mana nak? Sejuta ambil. Kita ni sejuta juga, juta rupiah. Jadi tak jadi. Dan kepada memberi faedahnya, mengisyarat dia dengan firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا lanahdiyannahum subulana. Bermula mereka, dia tulis mereka-mereka,
pelajar. Kalau dalam bahasa Malaysia, mereka orang tak ulir dua kali. Mana cikgu BM? Betul? Mereka. Sekali. Anak-anak tulis. Dia tulis mereka-mereka, tak ada. Sekali je. Kalau kita ceramah dah, maka mereka-mereka itu, pakoh lalu cikgu BM. Salah. Mereka sekali. Tulis. Mereka. Sebab mereka tu ramai dah apa nak ulang banyak kali. Ini tak apalah bahasa dia. Dan bermula mereka yang bermujahadah. Apa dia mujahadah? Yang lawan nafsu. Bersungguh-sungguh beribadat. Untuk, apa ni? Pada jalan kami, pada jalan Allah. Selagi kami beri akan mereka itu segala jalan yang diredai oleh Allah. Jadi kalau kamu nak jalan Allah Ta'ala reda, kita kena mujahadah, ibadah, menuntut ilmu, buat benda baik, lawan nafsu. Allah Ta'ala akan buka jalan, jalan yang diredainya kepada kita. Tulis ayat. Surah ini Al-Ankabut ayat 69. Surah Al-Ankabut ayat berapa weh? Ayat 69. Baiklah. Kita berpindah kepada tadi sebab yakin. Sebab nak dapat yakin yang berapa sebab? Tiga. Al-an nantaqil ila fawaid. Tulis tepi kita. Faidah al-yaqin. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil samaratul yaqin. Samaratul yaqin, kesan faedah daripada yakin itu apa benda? Tulis itu. Dan setengah daripada faedah yakin, tulis nombor satu. Nombor satu, tetap hati kepada janji Allah. Yakin Allah janji orang buat baik syurga. Pahala. Orang buat jahat, kita yakin dia akan dapatlah apa yang dia buat tu. Dan teguh dengan jaminan Allah dan berharap hati dengan sebenar-benar dan sempurna himmah. Tulis awak, himmah tu semangat. Sempurna himmah maknanya semangat tu kena kuat. Atas Allah Ta'ala dan meninggalkan akan barang yang sya'n. Wa tarku min sya'nihi an yusghila 'anillah. Allahu akbar. Bahasa lama. Dan meninggal akan barang yang sya'annya menggenalakan daripada Allah. Ini kita tanya orang Kuala Lumpur ke Johor ni. Menggenalakan boleh? Mengganggu. Mana Melaka? Awak Melaka mana? Apa dia menggenalakan? Tak tahu apa budak ni makan dodo yang ni. Maknanya mengganggu tulis itu. Dia bahasa Arab kata, kita kalau baca kitab Yahwi ada bahasa Arab depan kita, kita boleh baca. Kalau tidak, dia kata yushril, ia mengganggu ia daripada Allah, daripada mengingati Allah. Dan kembali pada tiap-tiap kelakuan kepada Allah dan menghabiskan akan kuasanya, menggunakan tenaga yang kita ada dalam menuntut keredaan Allah Azza wa Jalla dan hasilnya. Itu dia panggil kita kena cari apa yang kita buat. Maka bermula yakin itu asal dan yang tinggal daripada segala maqamat yang mulia dan segala perangai yang dipuji dan segala amal yang salihah daripada furu'nya. Itu di antaralah dia kata yakin itu aslul iman. Hak lain-lain itu cabang daripada bila iman tu mantap, akhlak jadi mulia, amalan kuat, ikut sunnah Nabi tak lari daripadanya sebab kita yakin apa yang diajar oleh Nabi. Nabi itulah sempurna ajarannya. Jadi orang yang duk rekod-rekod ibadat ni macam tak yakin dengan hak Nabi buat. Oi, tak kuat hak Nabi. Tak semangat. Baiklah. Dan amal itu mengikut ia akan yakin. Tengok. Amalan seorang itu mengikut keyakinan dia pada kuat dan daif, pada sihat dan sakit. Mana kalau yakin kuat, amalan dia kuat.
Berkata Sayyidina Luqman, Luqman ni rajul soleh. Dalam apa ni, dalam Quran dan surah tu Luqman alaihissalam. Luqman kata apa? La yustata'ul amal illa bil yaqin. Tidak dikuasa akan amal melainkan dengan yakin. Dan tidak beramal seorang hamba melainkan dengan kadar yakinnya. Dan tidak singkat amalnya hingga kurang yakin. Maknanya, lagi mantap keyakinan, lagi kuatlah amalan dia. Dan kerana inilah, tulis, sabda Nabi itu letak garisan di bawah. Letak garisan di bawah. Dan inilah yang dikata oleh Ibnu Mas'ud. Tulis, Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Al-yaqinu al-imanu kulluhu. Ibnu Mas'ud kata al-yaqinu al-imanu kulluhu. Yakin itu ialah iman sekalian. Iman kita duduk di yakin. Kata-kata ini diriwayat oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ulama hadis kata apa? Sahih pada Ibnu Mas'ud, tapi tidak sahih daripada Nabi. Sebab itulah kita tak garisan. Bermula sebenarnya Nabi itu tidak sahih, tapi sahih daripada Ibnu Mas'ud. Ini pentinglah dalam kita belajar ilmu kitab-kitab ni, nak nisbahkan Nabi, kena semaklah dulu. Kan? Dia kata hadis ini daripada Ibnu Mas'ud sahih, tapi marfu' ghairu sahih. Belajar ilmu hadis sikit eh. Jaga-jaga kena belajar. Tulis itu. Baik, kita berpindah kepada wa ahlul iman fil yaqin ala salasi darajat. Dan bermula yakin itu, maaf, dan bermula ahlu iman, maknanya orang yang beriman itu dalam bab keyakinan ada tiga peringkat. Allahu akbar. Kita tengok kita darjat mana. Jangan darjat kuat ke darjat rendah. Yang pertama iaitu darjat ashabul yamin. Ashabul yamin ni orang yang dapat surat tangan kanan di akhirat, yang tasdik jazim, yang putus dia punya keyakinan tak berbelah bagi, serta mungkin ma'aimkani tashkik, mungkin dia boleh ragu dan mungkin dia boleh goncang kalau datang orang yang melazimkan ia akan dia. Jadi kalau orang mai kacau dia, mulih jadi dia akan goyah juga. Istilah budak-budak lah ni dia panggil mudah koyak. Ada koyak juga, tapi tak, sebab dia ni tak koyak. Itu dia panggil darajat ashabul yamin, boleh digoncang iman dia. Darajat yang kedua, hiya darajatul muqarrabin wa al-muqarrabun wa amal muqarrabun. Orang muqarrabin, siapa dia orang muqarrabin? Tuan nombor dua ni, iaitu darajat orang yang muqarrabin yang menguasai oleh iman ke atas hatinya. Iman menguasai hati dan tetap padanya hingga tidak mungkin oleh lawan, bahkan tidak ditasawurkan, tak tergambar dalam kepala kita wujudnya kelemahan ataupun goyah dalam iman dia, lebih lagi daripada mungkinnya. Dan ada pada ini darjat, mana darjat orang muqarrab ini yang ra'i itu seolah-olah dipandang dan diibaratkan padanya dengan yakin. Jadi kalau orang darjat ashabul yamin, dia panggil al-abrar, yang kita dalam surah dulu al-abrar, mana orang ni yakin tapi boleh diattack, maknanya ada lagi kekurangan dia. Tapi muqarrabin la, mantap. Ad-darajatus salisah, darjat yakin yang ketiga, hiya darajatun nabiyyin. Ini tak dilawan dah, iaitu darjat para nabi yang sempurna mempersakai mereka itu daripada siddiqin, orang yang benar, bahawa jadilah yang ra'i itu dipandang dan diibarat daripadanya dengan kashfun. Kashfun macam buka hijab, atau ayat macam tengok dengan mata. Itu dia panggil darjat, tiga darjat. Baik, tamak sekat tu, tulis, letak full stop situ. Tamaknya kategori tiga darjat. Kemudian kesimpulan,
wa baina ahli, dan antara ahli tiada darjah itu berlebih kurang pada darjah mereka itu, lebih kurang yang jauh, dan tiada yang lebih, ada yang lebih atasnya, dan bermula yang demikian itu limpah kurnia Allah memberi ia akan mereka yang menghendaki ia. Wallahu zul fadlil azim, Allah Ta'ala mempunyai limpah kurnia yang sangat besar. Jadi darjah-darjah ni, mana darjah yang paling tinggi darjah Nabi. Sebab tu tadi kita komen, apabila konon-kononnya Ali mengatakan dia lebih baik daripada Ibrahim, kita kata lah. Alhamdulillah, para pelajar, tamatlah perbincangan kita dalam bab yakin. InsyaAllah kita akan masuk dalam siri yang akan datang, iaitulah faslun fil ikhlas, fasal pada menyatakan ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.